Pemirsa, kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Gang Maruk, Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 pada Kamis sore. Pemukiman padat penduduk dan jalan yang sempit menyebabkan mobil pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Gang Maruk, Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 pada Kamis sore. Penyebabnya anak-anak yang bermain korek api kemudian terkena baju dan baju tersebut disimpan di dalam lemari. Sumber api berasal dari rumah Mursyid kemudian merambat ke rumah lainnya milik Erniati, Riki dan rumah kontrakan milik Yati. Warga sekitar sangat panik melihat api yang sangat cepat merambat. Warga di sekitar lokasi kebakaran bergegas mengamankan barang-barang berharga dan mengeluarkan sejumlah perabotan keluar rumah. Pemadam kebakaran dibantu warga setempat berupaya memadamkan api sedikitnya 5 unit rumah dilalap si jago merah. 4 unit rumah rusak parah dan 1 unit rusak sedang. Petugas kesulitan menaklukkan kobaran api karena mobil pemadam kebakaran tidak bisa menjangkau rumah yang terbakar karena akses jalan yang sempit. Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Lubuk Linggau, kebakaran ini terjadi akibat baju yang terbakar oleh anak-anak yang bermain korek api. Kemudian baju tersebut disimpan di dalam lemari. Beruntung kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian mencapai 700 juta rupiah. Dari Lubuk Linggau, Pradesian Sori dan Dona April Sandi melaporkan.